penentuan kelulusan kita akan menggunakan sistem perantingan sesuai dengan jumlah kuota yang ada di dalam berdasarkan nilai ujian nilai tertinggi rapor ujian akhir itu sementara ada berapa banyak ini? Buka apa ya pendaftaran untuk tahun ajaran baru? Alhamdulillah sudah mulai buka sejak tanggal 29 kemarin sampai dengan nanti sampai tanggal 3 Juni. Mungkin sistemnya coba itu, Pak? Sistemnya insya Allah kita tetap menggunakan sistem online karena kita untuk menekan jangan sampai ada pertemuan kontak fisik antara pendaftar dengan panitia. Untuk verifikasi, Pak? Verifikasi, insya Allah kita menggunakan ada 4 orang operator untuk memverifikasi data yang masuk dan print sebagai tanda bukti. Kemudian siswa yang mendaftar online, dia punya bukti sendiri yang memberikan kode yang pegang masing-masing siswa yang bersangkutan. Jadi untuk penentuan kelulusan, Pak? Insya Allah penentuan kelulusan kita akan menggunakan sistem perankingan nilai tinggi kemudian sesuai dengan jumlah kuota yang ada, itu yang kita terima berdasarkan nilai apa? Ujian? Nilai tertinggi rapor? Nilai ujian akhir. Ujian akhir, kemarin. Untuk sementara ada berapa banyak yang sampai saat ini sudah ada hampir 300-an dari total kuota 500-an insya Allah memenuhi kuota. Untuk jadi setelah kita melakukan proses daftar ini selanjutnya gimana, Pak? Ya kita kasih dulu nilainya, kemudian setelah kita update semua baru tanggal 6 kita pengumuman. Tanggal 7 bulan baru daftar pulang kembali. Itu rencana tahun ajaran baru? Kegiatan belajar mengajar? Kita masih menunggu perkembangan. Apakah luring atau daring? Insya Allah kalau luring sekolah sudah menyiapkan sesuai dengan protokol yang ada. Sudah siap ya. Tangan, kemudian masker, periksa tubuh. Sudah di lapangan pintu gerbang sudah begitu tadi kan. Kalaupun menggunakan daring, insya Allah berangkat sekolah sudah juga sudah menyediakan. Semoga akan berjalan insya Allah sesuai dengan koridor. Harapannya, Pak? Semoga pelaksanaan PDB tahun ini lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian kalau masyarakat mengalami keluhan-keluhan, mohon dapat menghubungi panitia. Karena waktu pendaftaran insya Allah masih ada 3 hari. Mudah-mudahan tidak ada kendala bagi peminat-peminat SK3 yang masih ingin untuk mendaftar, masih ada waktu sekitar 3 hari untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Namun ada kendala-kendala, mohon diperhatikan betul. Konon ada berita yang mendaftar sini tak bisa, ditolak. Kemudian rupanya ada daftar dua tempat, otomatis tak bisa masuk sini. Maka itu pahami teknis itu dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Demikian Warta Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe, and comment.